بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya الذين اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah rahimakumullah kajian akhir zaman pada siang hari ini melanjutkan tema mengenai zuhur al-mahdi menyambut hadirnya al-mahdi untuk menyegarkan ingatan kita kembali al-mahdi merupakan salah satu alamatus sa'ah tanda-tanda sudah dekatnya kiamat dan dia termasuk alamatus surah tanda kecil jadi dia tidak termasuk tanda besar namun sebagai salah satu tanda kecil al-mahdi merupakan tanda kecil kiamat yang munculnya belakangan ketika as-sa'ah sudah dekat sekali akan terjadi bahkan alamatul kubroh tanda-tanda besar yang jumlahnya 10 sudah mulai bermunculan jadi seperti kita ketahui Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat muslim 10 tanda besar dan kita tidak jumpai dari 10 tanda besar itu ada penyebutan Al-Mahdi makanya kita mengatakan Al-Mahdi ini tanda kecil dan mengikut kepada kronologi 10 tanda besar menjelang kiamat yang dirumuskan oleh Dr. Al-Mubayyad penulis kitab fenomenal ensiklopedia akhir zaman Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad beliau mengatakan bahwa kehadiran Al-Mahdi pada saat sudah terjadinya tiga tanda besar yaitu ad-dukhan kabut asap yang menyelimuti planet kita, tempat kita menghuni bersama selama 40 hari 40 malam. Kemudian juga pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Nah, kemudian hadirlah Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi ini hadir sebelum pembenaman bumi di jazirah Arab dan sebelum keluarnya dajjal. Uh, <tuh> sebagaimana kita ketahui dampak dari ad yang disebabkan oleh bat shuttle kubro hantaman keras dari langit cukup mendasar ya dia akan merubah kondisi dunia kita secara drastis sebagai contoh misalnya dengan adanya adduhan dan hantaman keras maka vast continental landslides pembenaman bumi berskala benua akan mengubah wajah peta dunia sebab tanpa bermaksud memastikan kita menduga kuat wilayah timur yang akan terbenam seluas ini wilayah barat yang akan terbenam seluas ini berdasarkan asumsi bahwa kelak nanti di samudra pasifik akan ada hantaman keras berupa jatuhnya kisfan minas sama isaqiton bongkahan batu jatuh dari langit Akibat pecahnya meteor yang besar, namun pecahannya yang jatuh di laut tetap berukuran cukup mengkhawatirkan. Ya, para ahli mengatakan akan ada pecahan yang garis tengahnya saja 2 km, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, puluhan ribu kilometer per jam. Nah, ketika dia jatuh di tengah samudra Pasifik, maka dia akan bergerak tsunami ke kanan dan tsunami ke kiri. Dan sudah barang tentu tsunami-nya bukan tsunami kelas rata-rata ya, tetapi tsunami yang sangat dahsyat ya, sehingga diperkirakan ketinggian airnya, dinding air tsunami-nya itu bukan lagi belasan atau puluhan meter, tetapi ratusan meter ya. Nah, ketika dia bergerak ke kanan, tentu dia akan... Ya, menyebabkan wilayah sebelah barat ini Amerika Utara, Amerika Selatan, ya, tertutupi air. Mungkin yang masih tersisa adalah daratan, dataran, dataran tinggi, gunung-gunung yang menjadi pulau-pulau nantinya. Begitu juga yang bergerak ke kiri akan menenggelamkan wilayah sebelah Asia Timur ya, yang mencakup Rusia bagian timur, China, Jepang, Filipina, negeri kita, Australia, Selandia Baru, ya. sehingga itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, kita juga mengkhawatirkan dua wilayah ini akan hilang dari peta dunia. Karena hadis-hadis mengenai peperangan di zaman Al-Mahdi, Al-Mahdi ini muncul setelah Dukhan, tidak ada menyebut negeri-negeri ini terlibat di dalam peperangan-peperangan di akhir zaman. Ya kita nggak ada jumpai hadis mengatakan ada negeri Amerika terlibat perang akhir zaman, nggak ada negeri Cina, negeri Jepang, Filipina, Indonesia, Australia nggak ada disebut di dalam hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman. Kalau India masih disebut, ya, Khurason masih disebut, Pakistan, Afghanistan, Persia masih disebut, Semenanjung Arab, Syam, Turki, ya, Mesir, Abasyah ya, ini masih disebut. Rum disebut ya Rum itu Eropa. kita akan bahkan terlibat dalam perang besar melawan Rum yang dikenal dengan nama al-malhamah al-kubro, yang orang barat menyebutnya armageddon. Ya. Nah, jadi keep in mind ya, kita harus selalu ingat kemunculan al-mahdi saat dunia ini sudah banyak berubah, pak. Ya. Belum lagi kita tidak usah membicarakan yang dua ini atau yang tiga ini, kita langsung ke yang kelima ya. Akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini macet, pak. Tidak berfungsi lagi, ya karena hebatnya Hantaman batu yang keras itu bergesekan dengan udara, menimbulkan induksi yang kemudian orang-orang Barat menyebut akan menyebabkan EMP, ya, EMP itu elektromagnetik pause ya, yang menyebabkan semua benda-benda kelistrikan menjadi tidak lagi fungsional. Ya. Belum lagi tumbukan keras batu itu akan menimbulkan perubahan sifat zat-zat tertentu, salah satunya besi akan menjadi lengket sehingga berbagai instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit saja tidak akan bisa berfungsi lagi ya seperti misalnya sepeda ya rantainya besi girnya besi ya nggak bisa muter. lah dia ya bedil ya pelatuknya besi pelurunya besi ya nggak bisa berfungsi lagi dia makanya kita membaca dalam berbagai hadis-hadis soal peperangan di akhir zaman ya kembali umat manusia akan menggunakan alat-alat seperti dulu Ya, panah, tombak, pedang, ya, berkuda, ya, jalan kaki. Ya. Dan ini memang sudah disebutkan oleh Nabi di hadapan para sahabat sampai tiga kali Nabi ulang-ulang statement yang mengisyaratkan shutdown of modern technology. Wa min wa min wa min Dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak paham waktu itu karena para sahabat tidak mengalami apa yang kita alami sekarang ya, mereka tidak menyaksikan komputer, handphone, mobil, motor, listrik ya, pesawat udara, mereka tidak mengalami. Jadi bagi mereka ini amanah untuk diteruskan kepada generasi berikutnya hadis ini walaupun mereka tidak faham ya. Nah kita yang hidup sekarang bisa mengerti maksud hadis ini apa Cuman setelah mengerti mau apa Mau percaya, mau mempersiapkan diri atau mau meragukan Kemudian melupakan saja ya kan Apalagi kemudian sebagian muslim yang sudah masuk lubang biawak begitu kagumnya sama barat kafir mungkin akan mengatakan Allah ini omong kosong. Kita belum sampai ke Mars, kita belum sampai ke Jupiter, kan masih jauh perjalanan kita. Begitu ya. Nah, jadi Saudara Kurahimakumullah, ini yang paling penting kita pahami. Nah, kemudian kita sudah membicarakan pada pertemuan yang lalu general identity dari Al Mahdi ya, identitas umum Al Mahdi, namanya, asal usul keturunannya, hadirnya pada saat kapan dan fisiknya, ciri-ciri fisiknya. Ini sudah kita bicarakan. Sebagaimana kita juga sudah membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului tampilnya Al Mahdi ya, dan peristiwa-peristiwa ini kalau kita kaitkan dengan realitas dunia sekarang, tampaknya sudah sudah hampir seluruhnya bermunculan ya. Kemudian juga sudah kita bicarakan peristiwa-peristiwa yang muncul bersama dengan munculnya Al-Mahdi, ya, yang menyertai hadirnya Al-Mahdi, ya. dan ini berdasarkan hadis yang sangat sering digunakan para pengamat akhir zaman. Ini hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikatakan dalam hadis ini akan terjadi perselisihan saat matinya seorang pemimpin, ya, disebutnya Khalifah, ya, karena pemimpin ini bukan berarti memimpin khilafah, tidak. Tetapi karena dia adalah pemimpin sebuah negeri yang secara formal masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Walaupun secara prakteknya tidak secara menyeluruh menjalankannya. Dan juga negeri itu pemimpinnya, rajanya setiap kali meninggal diganti dengan raja baru dilantiknya dengan cara seperti melantik khalifah yaitu di bayat ya dan itulah yang menurut dugaan kuat Syekh Mubayyad penulis kitab ensiklopedia akhir zaman adalah wafatnya seorang raja Saudi ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, menurut hadis ini begitu salah seorang raja Saudi meninggal akan terjadi keos ya, ketika terjadi keos, seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar melarikan diri dari Madinah menuju ke Mekah sesampainya di Mekah, ahli Mekah, penduduk Mekah akan mendatanginya dan memaksanya keluar dari rumahnya untuk kemudian mengalami pembaiatan antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi kira-kira di sini ya. antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Dalam hadis yang lain diisyaratkan bahwa jumlah yang membaiat itu mithlu ahli Badar sejumlah seperti pasukan perang Badar ya berarti 300-an orang ya, yang akan membaiatnya kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara 300 orang itu ada tujuh laki-laki berilmu yang datang dari berbagai penjuru tanpa kesepakatan. Tiba-tiba ya, mereka hadir pada waktu dan tempat yang sama dan begitu saling berjumpa mereka sampai saling bertanya, ya apa yang kamu kerjakan di sini? Ya kan? Maka yang lain mengatakan, ya kami ingin menemukan laki-laki yang capable ya, untuk me atasi berbagai fitnah yang berkembang. Ya, jadi mereka orang-orang pilihan Allah yang ditanamkan kesepakatan taufik ya, untuk membaiat seorang laki-laki yang diyakini sebagai Al-Mahdi. Ya. Baik, nah, setahu saya kita waktu itu sampai di sini pembahasan kita. Oh ya, ini kita sedikit ulang kembali ya. Kemudian selanjutnya setelah Pembayatan paksa itu ada satu pasukan dari penduduk Syam dikirim untuk memerangi mereka tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida ya suatu tempat antara Mekah dan Madinah kalau dalam hadis yang lain secara spesifik nabi menyebutkan tempat itu mencakup wilayah Zul Hulaifah, ya jadi suatu ketika nabi sedang berbaring istirahat di rumah istri beliau Ummu Salamah tiba-tiba terbangun dan mengucapkan kalimat istirja Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ummu Salama langsung bertanya ya Rasulullah apa yang terjadi padamu sehingga engkau baca istirja. Nabi menjelaskan, aku melihat dalam mimpiku sepasukan dari umatku mereka datang dari arah Syam, mereka menuju ke baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di Gurun Pasir Zulhulayfa, mereka dipenamkan semuanya ke dalam bumi sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Nah, peristiwa pembenaman antara Mekah dan Madinah, Madinah dan Mekah ini di Zulhulaifah ini inilah peristiwa tanda besar yang keempat ya, pembenaman bumi di jazirah Arab ya. Makanya walaupun Al-Mahdi bukan tanda besar, tetapi kemunculannya ada kaitannya dengan salah satu tanda besar yaitu dengan pembenaman bumi di jazirah Arab. Ya. Nah selanjutnya setelah terbenam pasukan itu maka info tentang terbenamnya pasukan itu menyebabkan orang-orang berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Kalau di sini disebutkan dari dua negeri khusus, maka ketika manusia melihat kejadian pembenaman tadi, penenggelaman tadi, maka orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak akan membaiat Al-Mahdi antara rukun dan maqam. Jadi istilahnya peristiwa pembenaman pasukan antara Mekah dan Madinah itu ketika infonya sampai kepada kaum muslimin yang mengerti ya mereka segera akan menyadari oh ini tanda al-mahdi sudah muncul ya. dan jangan salah pak ya ini sudah tidak ada teknologi canggih jadi anda jangan mengharapkan waktu itu mendapat whatsapp gitu ya informasi tentang hal itu udah nggak mungkin Nggak ada WhatsApp, Anda nggak mungkin bisa mendengar kabarnya dengan menonton CNN gitu ya. CNN, misalnya, mengcover gitu ya, peristiwa pembenaman pasukan itu. Udah nggak ada, makanya saya berulang-ulang sering mengatakan, "Kita kalau ingin bergabung dengan Al-Mahdi, jauh-jauh ya, hari sudah mulai berpikir tentang kemungkinan berhijrah, ya, mendekat ke wilayah tempat Al-Mahdi muncul, karena pada masa itu sekalipun kita sudah dekat, belum tentu kita segera dapat kabar." Kecuali kalau kita langsung ke Mekah, ya, kalau di Mekah kita insya Allah akan dapat kabarnya. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian secara spesifik Nabi menyebutkan dua negeri yang berdatangan kaum Musliminnya dari Syam dan dari Irak. Yang kita tahu hari ini dua negeri ini sedang terlibat dalam ya, kondisi yang penuh dengan pertarungan, pergolakan, sehingga kita berasumsi bahwa kenapa nabi menyebutkan dua negeri ini, karena itu berarti gelombang kedua yang membayar al-mahdi sebahagian mereka terdiri dari mujahidin, ya, yang sudah terbiasa berjihad. Ya. Kalau gelombang yang pertama, yang 313 pertama itu, nabi mengisyaratkan mereka itu ciri-cirinya adalah pertama, mereka tidak punya pelindung, proteksi, imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan, dan maupun senjata. Jadi mereka orang-orang yang boleh jadi alim, boleh jadi soleh, ya kan? Tetapi mereka bukan orang-orang yang punya jabatan tinggi, bukan kepala negara, bukan jenderal, ya, bukan orang yang bahkan pernah pergi jihad, tidak. Ya, mereka orang-orang soleh, orang-orang alim yang Allah tanamkan dalam hati mereka kesepakatan untuk membaiat al-Mahdi. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, keturunan Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Ya. Laki-laki ini mengirimkan pasukan untuk memerangi Al Mahdi dan orang yang pada Al Mahdi. Ya. Namun Al Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Jadi ini kontak fisik pertama Al Mahdi dan pasukannya melawan ya, satu kaum yang menyerang mereka. Dan dalam kontak fisik pertama itu Al Mahdi dan pasukannya meraih kemenangan. Nah yang menarik di sini disebutkan bahwa laki-laki keturunan Quraisy ini Paman-paman dari jalur ibunya berasal dari suku Kalb. Sementara kita membaca di informasi Wikipedia bahwa keluarga ini ini keluarga yang belong to the Kalbia tribe ini berasal dari suku suku Kalb. Ini keluarga yang menguasai negeri mana pak? Hmm? Suria ya Suria sekarang ini dikuasai oleh Al Asad family keluarga Al Asad ya dulu yang berkuasa Hafiz Asad ayahnya yang duduk ini pak sekarang sudah meninggal sekarang Bashar Asad yang tinggi yang berdiri ini ya nah ternyata mereka berasal dari suku Kal sehingga semakin kuatlah dugaan kita bahwa pasukan yang dipimpin laki-laki keturunan Quraisy ini pun datang dari arah Syam begitu ya dan mereka ternyata mengalami kekalahan karenanya Begitu mereka kalah Al-Mahdi dan kaum muslimin yang sudah berbayar dengan Al-Mahdi Segera pergi ke Syam Mendirikan khilafah alamin hajin nubuah Jadi khilafah alamin hajin nubuah Akan berdiri di Syam Dengan ibu kota pertamanya Damaskus, ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis setelah Baitul Maqdis di, Dibebaskan Baik sampai di sini pembahasan kita waktu itu Kita lanjutkan Jadi <tuh> Uh, ini juga penting kita garis bawahi. Kata Nabi, pasukan Al-Mahdi itu di backup oleh orang-orang yang mengibarkan raya tusut, ya panji-panji berwarna hitam. Kata Nabi, apabila kalian melihat panji-panji berwarna hitam telah tiba dari Khurasan, maka datangilah panji-panji itu meskipun dengan merangkak. Ya. Nah jadi uh, isyarat di dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa pasukan Al Mahdi itu akan di backup oleh orang-orang yang mengibarkan bendera hitam dan di sini disebutkan berasal dari Khurasan. Khurasan itu satu wilayah yang sekarang mencakup Pakistan dan Afghanistan ya. Baik. Nah, yang paling penting kemudian kita terkena kewajiban berbayat kepada Al-Mahdi, ya bagaimanapun sulitnya keadaan bila sudah jelas keberadaannya, ya. Jadi bila peristiwa-peristiwa yang tadi kita bahas itu sudah terjadi, ya maka kita sudah nggak punya keraguan lagi ini Al-Mahdi. Maka kita umat Islam ketika itu wajib berbayat kepada Al-Mahdi. Ya. Jadi Subhanallah, Allah membuat sebuah skenario di akhir zaman bahwa ketika umat Islam dalam titik nadir perjalanannya ya titik terendah ya dibandingkan dengan kaum lainnya dalam hal ini kaum kafir kan yang sekarang menguasai dunia ya Pak di bawah keempat ini maka Allah taala akan mendatangkan pada titik yang sangat eh, mengkhawatirkan itu pemimpin umat ini ya jadi pemimpin umat ini hadir pada saat yang sangat apa namanya eh, tepat ketika umat ini sudah benar-benar berada di kondisi jatuh ya kan tiba-tiba Allah menghadirkan Al-Mahdi. Karenanya kita umat Islam harus mempunyai keseriusan Pak untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa bergabung dengan Al-Mahdi. Sebab istilahnya Al-Mahdi itulah the certified leader ya pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi pantas kalau sekarang umat Islam sibuk nyari pemimpin Pak. Karena apa? Karena nggak paham tentang Al-Mahdi. Kalau dia paham, dia tidak akan sibuk. Karena dia justru merasa yakin, ah, ini tidak lama lagi Al Mahdi akan muncul. Kita, Ya, karena kita sadar bahwa pemimpinan seperti yang pernah saya jelaskan terdiri dari dua, dua aspek Pak. Ada software leadership, ada hardware leadership. Software leadership masih ingat apa? Kalau dalam Islam software leadership itu apa? Pak? Kitabullah dan sunnah ya. Al-Quran Al dan sunnah itu softwarenya Pak. Kalau hardware itu sosok pemimpinnya, begitu. Ya. Kita sekarang di babak keempat ini hidup dalam sebuah situasi di mana software leadershipnya tidak boleh diterapkan, ngerti pak? Padahal justru software leadership itu yang sifatnya bagi kita harga mati pak, itu yang harga mati. Kalau yang hardware leadership bukan harga mati. Sampai ada hadis Nabi mengatakan sekalipun yang memimpin kalian dengar dan taat pada dia jadi bukan soal sosoknya Pak Asalkan dia muslim Dan yang lebih penting lagi dalam hadis itu dikatakan Si budak tersebut Ya kudukum bi kitabillah Memimpin kalian dengan kitab Allah ya. Jadi nggak ada problem dengan softwarenya Nah kita sekarang Karena sudah terlalu lama hidup dengan larangan software leadership yang diberlakukan Quran dan Sunnah, akhirnya kita sudah mulai sampai ke tingkat desperate, ya kan? ah udahlah pokoknya nyari aja dah muslim mana gitu yang baik gitu. Padahal solusinya bukan itu. Eh justru ketika kita sudah menyadari kita di titik nadir, Pak, ya kan? Percayalah pada saat-saat itu Allah akan mendatangkan ya sang pemimpin yang Allah sudah persiapkan. Ya, tinggal kitanya menyiapkan kelayakan kita untuk satu frekuensi dengan pemimpin itu sehingga Allah bisa mempertemukan kita dengan dengan beliau. Nah, karenanya Nabi mengeluarkan pernyataan perintah ya fa 'ala salji fa khalifatullah al mahdi. Ketika kalian sudah melihat kehadiran al mahdi, maka berbaikatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah khalifatullah al mahdi Nah, jadi al mahdi munculnya di Mekah kalau kita ingin bergabung dengan dia idealnya kita sudah punya rancangan setidak-tidaknya sudah mulai memohon kepada Allah diizinkan bisa hijrah sehingga bisa bergabung dengan dengan Al-Mahdi di Mekah itu itu yang terbaik Pak kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan ya nanti kita ngejarnya ke Syam cuma lebih jauh lagi Pak satu dan kedua boleh jadi kita karena tidak berpikir dari sekarang ya kan kita sudah terlalu jauh jaraknya dan kalau kita sudah terlalu jauh dan sementara tidak ada transportasi model sekarang gitu ya, sulit sekali. Ya, keadaannya menjadi sangat sulit seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud di hadis ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan idzan qata'atit tijarat wat turuq apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus ya. Itu penggambaran eranya Al-Mahdi. Jalan-jalan ya, sudah terputus, sulit Pak kita Nah mereka yang kemudian tidak bisa bergabung dengan Al-Mahdi yang berarti nggak gabung dengan khilafah Mereka terpaksa di wilayahnya masing-masing bikin kampung-kampung akhir zaman Pak nah, Akibatnya apa? Akibatnya karena mereka tidak gabung dengan Al-Mahdi Mereka akan berhadapan dengan fitnah yang paling dahsyat yaitu Dajjal Karena Dajjal akan mendatangi mereka Sebagaimana hadisnya mengatakan Dajjal akan memasuki semua kampung, semua negeri di muka bumi ini Illa wal madinah kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga barisan para malaikat yang menghunuskan pedangnya untuk menebas dajjal kalau mendekat. Baik saudara sekalian rahimakumullah, jam sudah menunjukkan 12.46. Saya diamanahi untuk selesai 12.45. Mohon maaf satu menit terlambat. Ya, Mudah-mudahan Allah dengan waktu yang singkat ini memberikan keberkahan ilmu kepada kita sehingga kita benar-benar memiliki pemahaman tentang akhir zaman yang pada hakikatnya fungsi pemahaman akhir zaman ini Pak supaya kita memiliki kejelasan roadmap Pak dan tinggal sisanya terserah kepada kita mau menyesuaikan diri dengan roadmap itu atau mau bikin roadmap sendiri silahkan gitu ya. jadi tidak mungkin Nabi menerangkan ini semua kecuali untuk kebaikan kita sisanya tinggal kitanya mau menyesuaikan diri dengan roadmap itu atau kita merasa lebih pinter dari Allah kita mau bikin roadmap sendiri dan jangan lupa ini roadmap ijtihad Sheikh Mubayyad ya. ya dan saya sejauh ini memandang Sheikh Mubayyad adalah penulis kitab tentang akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date ya karena dia bukan seperti ulama yang hidup di babak ketiga pak dia ulama yang hidup di babak keempat sehingga pemahaman dia tentang situasi kondisi kita sekarang ini lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya daripada pemahaman para ulama yang hidup di babak ketiga membahas tanda-tanda besar makanya kebanyakan ulama dulu mengatakan tanda besar yang paling pertama dajjal karena mereka tidak bisa membayangkan fitnah yang setara dengan dajjal kalau kita bisa membayangkan bahkan mengalami sebagaimana kata nabi kepada Abu Zar la ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati sungguh ada selain dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa kalian daripada dajjal Sampai Abu Zar bertanya, apa itu ya Rasulullah? Al-a'immatu al, al mutilin Para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Para ulama dulu nggak mengalami pak pemimpin menyesatkan. Mungkin mengalami pemimpin zolim, iya. Tapi nggak bisa menyesatkan. karena Karena pemimpinnya diikat dengan software leadership Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau yang sekarang pak, nggak diikat dengan itu. Makanya mereka, oh menyesatkan. Ya kan, menghalalkan LGBT, menghalalkan minuman keras, menghalalkan riba. Ya kan? Ngeri pak. Gitu. nah sehingga syekh Mubayyad memandang tanda besar pertama bukan dajjal, gitu. Dajjal itu yang kelima tanda besar pertama justru azab dari Allah, dukhan. ya karena peradaban manusia sudah sampai titik nadir, ya kesombongannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Ahmad Thompson sampai menyebut the new world order ini dunia modern ini ibaratnya sistem dajjal, sebuah sistem untuk dipersiapkan untuk memfasilitasi kemunculan pemimpin kafir dajjal itu. Baik, mari kita akhiri majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mendapatkan buku ensiklopedia akhir zaman di bawah ada yang menyediakannya ya silahkan. Terima <laughs> kasih. <laughs> <laughs>

That's the